Kamu jangan mandangin foto aku terus dong. Caca rencananya mau ngasih gua hadiah lagi nanti di belakang backdrop live musik. Caca mau gambar lagi. Sampai dikenal orang tuh gimana, Cak? Bisa sampai ke artis-artis gede loh, Caca. Dari tangan aja deh. Malum, kakak saya kakinya tidak panjang. Kiss you hari ini, alhamdulillah, Rabbil Alamin, ya Allah. Beruntung, bersyukur, mempunyai seorang kakak yang bisa menggambar, mewarnai, melukis. Ya Allah, alhamdulillah kakak, terima kasih kakak berkaki pendek. Kali ini spesial banget Kiss You, karena kita lagi ada di Cafe De Halu, yaitu Cafe Ayu ntar hari ya, baru. Alhamdulillah, jangan ngomong aneh-aneh. Enggak aneh. Doain biar bagus. Cafe lu bagus, cafe lu mahal. Terus? Keren. Gambarnya gratis. Ini hadiah dari hadiah ulang tahun buat Ayu. Kan gue belum ngasih hadiah. Kan udah kemarin kue sampai sekampung gue bagi. Iya, takutnya gitu. Iya. Awendi akan menggambar di Cafe De Halu dan itu akan menjadi identitasnya De Halu. Dan menjadi ya, ada teman Ayah. Caca, sini Caca, ini yang akan gambar. Caca Handika, sehat Caca. Caca. Mari Caca. Caca yang akan gambar muka lu sesuai dengan kelihatan. Mau gambar muka? Langsung gitu. Cak, mau gambar muka aku? Ya. Udah tahu kan kayak gimana? Udah. Kan lu udah kirim fotonya. Iya, semoga mirip ya. Mirip, kalau gak mirip gue habis lu ya. Lu gambar ke semua apa muka gue mirip, gue gak mau tahu. Wah. Lo harus mirip berarti. Pokoknya Kiss You hari ini spesial. Pokoknya Wendy akan menggambar dan juga Caca yang akan menjadi identitasnya De Halu. Pokoknya top. Biar Instagramable lah ya. Instagramable. Nanti gini cakep ya, jangan konyol kan. Lu mah kalau ditipkan suka bercanda. Ini kalau ini mah jangan bikin jelek. Biar gue capek dong, ntar kita pulang lagi. Bener ya? Udah, banyak kan ngomong. Iya. Mulai ya. Ah, ini namanya kalau pilok ini apa namanya? Pilok. Pertanyaan lu gimana sih? Iya kalau zaman dulu ada merek namanya Pilok. Sebenarnya udah banyak produkan lokal yang bisa dibilang secara kualitasnya juga udah alhamdulillah udah lebih baik. Jadi secara price lagi dalam hal ini. Karena kan lu juga pernah nyobain di packaging. Pernah. Kemarin kita nyobain gambar gue cakep banget ah. Ya udah sekarang waktunya kita akan langsung. Gambarnya Wendy dan juga Caca akan membuat Cafe De Halu ini top, booming, dan banyak yang datang kemari. Nongkrong di mari. Are you ready, Kiss You? Bersama Wendy, Cagur, dan Caca Marica. Seni yang tinggi. Oh my god, gue deg-degan ya. Terjadinya kayak gimana ini ya, Wendy? Oh, gue takut ya. Lu jangan bikin jelek ya. Jangan bikin jelek kayak muka lu lah. Ada orang. Orang muka gue bikin abstrak ya. Muka gue abstrak cuy. Akhirnya butuh berapa waktu lama? Waktu berapa lama? Gak percaya. 2 minggu ya? Iya, lama. Eh Kiss You, katanya mamanya Caca ngefans sama aku loh. Iya. Caca? Iya. Mama kamu? Iya. Oh my god. Gambarin lagi dong, cari dulu, Cang. Iya. Si Caca keren loh, katanya udah ngegambarin dia sastro ya. Iya. Artis-artis. Gila lu, temen lu keren loh, Cang. Tapi kamu mau sih ketemu sama Wendy? Kiss You, pernah ya kemarin aku nyoba ngegambar di Frankenstein ya? Iya. Di temboknya Wendy. Mencet
segituannya aja. Tangan gua bergeram loh. Capek loh mencet-mencet gituan. Mencet-mencet pilok. Setelah tulisannya dikecilkan, tisu akhirnya muat. Kita bangku kali ya. Tangan aja deh. Malum, kakak saya kakinya tidak panjang. Jadi, mohon maaf. Dia harus menggunakan bantuan interaktif call a friend alias meminta temannya untuk mengambil tangga. Ada ibu-ibu, guys. Kamu jangan mandangin foto aku terus dong. Nanti mama kamu jauh. Caca rencananya mau ngasih gua hadiah lagi. Nanti di belakang backdrop live musik Caca mau gambar lagi. Cap belajar ngegambar gini dari kapan, Cap? Dari kecil, kalau di rumah. Masa dari kecil udah main pilok? Iya, dari SMA sih. SMA. Dari SMA, terusin lagi. Pasti awal mulainya nyoret-nyoret di baju temen kan pada saat kelulusan. Enggak, sablon kan, baru tulisan. Hah? Sablon. Oh, sablon, joyok. Terus Cak, mulai kayak gini dari umur, dari lulus aja gak ada lagi? Iya. Sampai dikenal orang tuh gimana Cak? Bisa sampai ke artis-artis gede loh Cak. Dari jaket juga kan. Oh iya, Caca juga. Bisa apa Cak, ngelukis di jaket ya Cak, ntar kita bikin custom untuk karyawan dahulu sama Caca. Udah pernah nemuin belum Cak gambar yang paling susah tuh apa Cak? Gambar apa ya? Gambar aku pasti kan. Gak kelar nih gambar ya. Lu mau warna apa yuk tulisannya? Ya Allah, gue ditanya warna sama dia. Enggak, yang kira-kira lo seretnya warna apa? Warna-warni, ha? Bikin cantik warna-warni aja kan? Ya. Wah, seretnya warna, ha? Warna kehidupan aja, gue cuma tetap puji. Iya. Kisyu jangan lupa ya, like terus, komen, dan juga subscribe channel YouTube kita, Kisyu TV. Apaan tuh? Ah, bilang ha, Kisyu gitu, ha? Kisyu. Dia tahu, mah. Kalau bibir aku nggak mirip, nanti aku tabok ya, Kak. Cak, udah punya pacar belum, Cak? Ya, aku udah lagi, bro. Kamu gari, yuk, pacarnya. Apa, pacar lu? Iya. Cocok, Cak. Kayaknya bibir aku nggak mirip. Caca, gue nggak tahu gue salah apa nak malu, gue minta maaf deh. Jadi Caca akan menggambar wajah aku di sini. Terlihat apakah mirip atau tidak? Caca tuh awalnya melukis wajah orang atau tulisan-tulisan gue dulu? Di tulisan, baru karakter, baru muka. Muka. Semuanya dalam diri. Hebat loh, orang pinter loh yang bisa ngelakuin ini. Ini orang pinter, ini yang nonton orang aring lo liat dong. Bulu mata ini tuh. Bulu mata, bisa ya? Kayak gitu ya? Bulu ketek bisa gak lo gambar? Kemarin aku tuh coba ngelukis, jadi ada jaraknya. Kalau misalnya kita deket, itu garisnya akan kecil. Benar nggak ini? Iya. Jadi kalau kita deket, semakin deket ke tembok, garisnya kecil. Tapi kalau kita semakin menjauh, garisnya akan semakin besar. Iya. Dan
bahkan memudar. Oke. Kalau gue dikasih kesempatan buat ngomong gini, gue paling gambarnya nggak jauh antara gunung, gunung sama sawah ya pak gue. Gue antara dua itu aja dah kalau gue mah. Iya. Dahalu, kenapa dahalu? Karena kalau ngopi di sini itu pasti kita jadi berhalusinasi, kita ngapain aja. Saking enaknya tempat ini. Ah, joyok. Apa bedanya tuh? Biasanya Ais suka ngeliat kan kalau orang yang bilang-bilang itu pakai yang cerobong asep gitu lah. Masa atau? Masker? Iya. Cerobong asep. Buat ini, ya jaga pernapasan biar aman. Oh. Biar. Tapi kalau nggak pakai tuh nggak masalah kan? Nggak masalah. Percikannya. Ibaratnya kayak kompor panasnya. Oh, ada apinya. Ternyata garis biru yang pertama kali Caca buat tuh hilang loh, karena ketutup dengan jamu. Caca itu garis biru tuh buat apa, Caca? Buat patokan. Jadi ada aplikasi lagi foto, tempelin fotonya, opacity-nya dikurangin, jadi kita tahu nih kayak bibir sebelah mana, gitu sebelah mana. Lompaknya jadi tahu. Ya. Tapi Caca tadi ngegaris gitunya masal apa gimana? Iya, bisa apa aja sih, gambar-gambar aja. Kalau Awendy tadi nggak perlu digambar, kalau tulisan ya? Langsung nulis ya? Iya. Ah, aku sudah nggak subar nih. Sebentar lagi kayaknya udah mau jadi.
tisu. Alhamdulillah hari ini udah selesai tugasnya kakak aku berkaki pendek. Caca tepuk tangan untuk mereka. Terima kasih banyak hari ini ya. Caca makasih banyak kalau ini makasih banyak. Ini sih hadiah spesial di kafe The Halu ya. Kita lihat mirip apa enggak? Kira-kira bagus apa hasil mereka? Ini dia. Mirip banget ya, Cak? Untung hidungku gak operasi ya, kalau ini. Untung hidungku operasi ya, bahaya. Ini gak bakal hilang, untung kan, Cak? Iya, Cak? Begini juga enggak? Iya, bener, AC nyalain biar gak keringetan kalau keringetan luntur makeupnya. Lucu, kata Caca gini tuh, ntar kalau kopinya habis, lu telepon gua lagi. Gua isi ulang ini kopi. Konsepnya sebenarnya kan lo pengen minta banyak warna, yeah. Artinya orang-orang yang datang ke sini kan pasti beragam-agam, betul. Sifatnya, karakternya dan segala macam. Nah, poin interestnya di sini, poin yeah. Interestnya di sini, terus juga kita emang namanya halu, halu, dibikin kayak halusinasi kayak gitu, dari warna dan segala macam bikin agak-agak bikin pusing mata lah. Iya, tapi ini sini tuh bagus banget kalau buat di Instagram foto ya. Identitas juga di sini ya, di sini juga ada. Iya. Jadi pada bisa foto di mari. Buat lo semua yang mau datang ke The Halu nanti begitu The Halu buka, kalau emang ada uang, bawa aja sedotan. Nyedot di mari kopi gratis. Ada jujur dulu ini. Masih susah nggak cak? Gue mau nanya cak, lu susah nggak gambar ini? Lumayan. Sombong amat. Enggak susah. Makanya standar kan. Enggak jelek banget gitu, enggak jelek-jelek banget standar. Ini mau tanya kalau gua ini durasi tadi berapa lama? Tamang break entai aja deh. 3 jam lah. Tapi lumayan cepet ya, kalau tadi garis itu cepet banget loh visio, maksudnya kerjanya main bet, walaupun dibikin salah ya kakak. Enggak, kita sengaja bikin lama supaya lu tahu bahwa prosesnya gak mudah yo. Jadi kalau misalnya bisa lu minta lagi tuh, ya mikir lah. Secara gak langsung nyinggung gue tuh. Oke, visio makasih banyak ya. Caca, terima kasih ya Wendy. Thank you, jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe channel YouTube visio. Visio saksikan terus ya, kisuh ya. Jangan lupa subscribe and like.